sekecamatan Kamal, keluarga besar UPP, para pendidik dan tenaga kependidikan sekecamatan Comal, dan seluruh komponen warga masyarakat Kecamatan Comal, khususnya warga masyarakat Purwoharjo dan sekitarnya, dan juga organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan juga para hadirin semuanya yang berbahagia. Syukur alhamdulillah bahwa pada pagi hari ini kita semua dapat melaksanakan senam bersama yang tadi dikemas dalam rangka Car Free Day di Taman Kota Comal. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menandakan bahwa kita sebagai warga masyarakat, sebagai warga bangsa, kita untuk selalu menjaga lingkungan kita, menjaga eksistensi kita, dalam rangka bagaimana Kabupaten Pemalang, Kecamatan Comal, dan juga kita semua menjadi warga masyarakat yang patut dibanggakan. Titip dua hal. Yang pertama, bahwa ruang terbuka hijau ini dibangun untuk masyarakat semuanya. Kalau kita mau lihat bisnis, ada beberapa yang akan memiliki, ada beberapa orang yang akan membeli lahan ini untuk dijadikan milik pribadi. Tapi kita pemerintah dan warga masyarakat Kabupaten Pemalang, khususnya Kecamatan Comal, bahwa ini adalah milik warga masyarakat, milik rakyat, milik kita semua untuk kepentingan masyarakat. Maka dari itu saya titip kepada semua warga masyarakat Kabupaten Pemalang, khususnya yang ada di Kecamatan Comal, wabil khusus Pak Camat dan teman-teman, jaga ruang terbuka hijau ini sebagai milik kita, sebagai milik kita semua. Yang pertama, bagaimana tentang kebersihannya. Kami mendapat laporan lewat medsos, katanya dibangun dengan biaya yang besar, tapi sekarang sampahnya numpuk, tidak ada yang perhatikan. Jadi kita patut untuk bersama-sama, mari kita jaga bersama-sama bahwa ruang terbuka hijau ini adalah milik kita, bukan miliknya Pak Bupati, bukan miliknya Pak Camat, tapi milik kita semua warga masyarakat, khususnya warga Kecamatan Comal dan juga Kelurahan Purwoharjo. Karena ini milik kita, berarti apa yang terjadi di lingkungan itu tentunya menjadi perhatian kita bersama. Ini yang pertama. Dan yang kedua, tentunya kelengkapannya belum lengkap. Nanti dari waktu ke waktu, bahwa ruang terbuka hijau ini akan kita lengkapi beberapa hal. Dan saya titip dengan Pak Camat untuk bisa diramaikan dalam rangka upaya bagaimana ruang terbuka hijau ini nampak bermanfaat dan juga bermanfaat untuk warga masyarakat. Ya. Khususnya monggo dikemas apa Car Free Day apa dan sebagainya dan sebagainya. Dan juga tidak menghilangkan apa yang sudah ada di sini. Dan sementara ini sudah kita lengkapi, juga ada hotspotnya, ada perpustakaannya, dan nanti pada saat-saat yang lain tentunya akan kita lengkapi sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tentunya warga masyarakat, kami juga pesan khususnya di warga masyarakat yang ada di sekitar-sekitar jalan raya, bahwa jalan itu juga milik kita bersama, bukan milik perorangan maupun milik siapapun. Maka kalau ada hal-hal yang mendapat perhatian, mari kita perhatikan, dan juga lingkungan kita bagaimana. Ini dua hal yang kita sampaikan. Bahwa ruang terbuka hijau ini adalah atas aspirasi warga masyarakat untuk dibangun, mari maka kita laksanakan.